Halo teman-teman, kali ini saya akan berpetualang bersama teman-teman saya mencari buah ketapang. Ya, buah ketapang. Perkenalkan, nama saya Si Boleng. Ini teman saya Si Balang. Dan satu lagi teman saya yang paling ganteng, namanya Si Bulung. Buah ketapang adalah makanan yang sangat lezat yang disukai oleh anak-anak, ibu-ibu, dan bapak-bapak di desa kami. Buah ketapang banyak dijumpai di pekarangan rumah, kebun maupun hutan. Karena rasanya lezat, kami pun sangat semangat mencarinya demi mendapatkan buah ketapang yang sangat lezat rasanya. Karena jaraknya sangat jauh, sekitar 100.000 km dari rumah kami, kami pun sangat kelelahan dalam perjalanan. Sehingga kami bahu membahu agar cepat sampai tujuan. Sesampainya di hutan Amazon, kami bermusyawarah dahulu supaya buah ketapang yang kita cari secepatnya bisa ditemukan. Saya pun langsung beraksi mencari buah ketapang yang sangat lezat ini. Dengan telitinya, saya memilih buah ketapang yang masih segar dan enak untuk dimakan bersama-sama teman-teman saya. Woi, saya dapat banyak. Tak menunggu lama, sekitar 10 jam, saya sudah mengumpulkan buah ketapang yang sangat banyak sekali. Buah ketapang yang kita dapat dipilih-pilih dan dibuang yang tidak bisa dimakan. Dan selanjutnya kami pun bersiap-siap untuk membelah dan mengolah buah ketapang yang sangat lezat ini. Saya pun langsung mengeluarkan senjata pamungkas saya, yaitu kampak Wiro Sableng. Ya, kampak Wiro Sableng. Cara membelah buah ketapang ini sangat mudah dan sangat lama sekali. Sampai keesokan harinya, saya dan teman-teman saya masih membelah buah ketapang yang kami kumpulkan. Karena cara mengolahnya yang sangat sederhana, kami membelah buah ketapang sampai 5 hari belum selesai. Dan akhirnya buah ketapang yang kami kumpulkan siap dimakan bersama-sama. Saya pun dengan lahap menyantapnya sampai-sampai hampir berkelahi dengan teman-teman saya gara-gara buah ketapang ini. Ternyata buah ketapang yang kami kumpulkan sangat beracun dan tidak boleh dimakan, sehingga kami pun gugur dan jatuh satu persatu. Dan sialnya lagi, teman-teman saya langsung pergi meninggalkan saya sebatang kara. Katanya mau nonton pasar malam.